Halo, ini dia. Ini nembak tuh ah. Tembus airnya. Nyantai di tengah. Di sini kita review tanamannya. Ini jenis pakis, pakis itu pakis hias bisa. Ini jenis loa ini. Itu apa ini? Bisa dia itu pakis. Pakis itu bisa hiasan. Itu hiasan dinding. Pakai cantik, kita ambil jauh karena nggak mungkin ke situ. Batu-batunya. Itu anggrek itu. Ini anggrek ya. Anggrek bulan. Jauh nggak kena zoom kita ini di atas pohon. Nah, ini anggrek, anggrek bulan ini yang mahal. Ini ada pohon gede ini, tinggi, kadaka. Anggrek bulan nih, kita nggak bisa mendekat karena di atas. Sip. Ah, jauh tuh, tinggi tuh. Ini banyak tanah lagi jatuh bonce juga para pohon. Kita turun. Ini pandan-pandanan nih. Pandan air. Pandan air ini. Pandan air bisa untuk hiasan juga, ini cantik. Nah, ini jenis tadi nih, bermirip pucuk merah. Santuk bonsai. Ya, kalau gede seperti ini karakternya. Ini banyak nih pakis. Pakis ini banyak kali nih. Mungkin suaranya kurang jelas karena dekat air terjun. Ini pakis haji nih. Jenis pakis haji nih. Itu batangnya, daunnya. Ini spora. Gede nih. Tuh pohonnya tuh. Nah, ini pohonnya, pohon pakisnya ini. Cantik ini untuk hiasan, pakis hias. Pakis ini ya.
dari dekat kita ambil ya. Nah, ini yang udah tua daunnya, yang muda di atas kita nggak bisa ngambil karena dia tebing. Tebing ini. Ini dia, kita ambil aja ya, review lagi. Ini bagus juga. Daunnya lincip, lembut. Dia bagus untuk dinding, apalagi dia pinggir kolam kan. Kasih batu buat landscape. Nanti dia bisa digabung sama pandan nih, cantik. Pandan. Nah, itu landscape-nya tuh, pohon yang bisa untuk bonsai. Kita review nih. Ini pakai hias juga, ini masih jenis, kita nggak tahu jenis apa namanya. Ini dia model merambat juga ini umbi. Nah, halus dia, nggak ada sporanya karena dia perkembangan biaknya melalui akar ya, model akar umbinya cantik. Ini nyata cantik, nggak di kamera aja ya, nyata. Ini kita pakai hias, ngeplok pakai hias, pakai tanaman hias dan bonsai di Batu Kalang, Rimbang Baling, Koto Lama, Kampar Kiri, Kampar Riau. Kita di pinggir. Ini yang untuk rafting, ini batu-batu gede. Nah, ini dia. Coba kalau nampak, ah, ini kita di pinggirnya. Tanaman-tanamannya itu ah. Seperti ini ya, habis juga ini. Banyak sebenarnya, cuma kita nggak bisa jangkau kita. Banyak sedikitnya. Hah? Halo? Tadi di pinggir kita coba masuk, ini dia asli di sungai Batu Kalang. Ini tempat mandi-mandi, tempat rafting club di sini. Mau open trip juga bisa ini, nanti hubungi aja. Di daerah Riau masih an. Ini sekitar jam 11. Itu di atas tuh kalau nampak itu pakis haji. Nah, kita coba zoom ya, pakis haji yang lagi mahal itu. Nah, cantik ya, itu di pinggir sungai ya, batunya di tebing ya. Ini kawan yang pakis lagi mahal itu bisa kok. Nah, nikmati, kita di sini hanya nge-review, nge-vlog. Pakis-pakisnya kita nggak bawa pulang, biar alamnya terjaga. Cantik ah. Ini landscape-nya alhamdulillah. Kita sambil camping juga sama kawan-kawan sini, open trip. Nanti tengah bisa masak, mandi, lapar, masak, nikmati alam, nikmati tanaman hias. Nah, itu bukit langsung. Ini dah view-nya. Tuh pakis lagi tuh, pakis banyak itu. Pohon-pohon durian. Pinggir sungai tuh cantik kali landscape-nya. Airnya jernih. Ini jernih tuh, tembus itu. Tembus. Jernih kali, masih alami. Nah, gitulah kurang lebihnya kawan-kawan. Ini
tempat Batu Kalang, tempat kita trip sekalian trip tanaman hias, review yang di alam langsung, yang masih subur alami. Nah, inilah di alam indahnya seperti ini. Lestarikan alam, nikmati, dan kita jaga bareng-bareng. Jangan demi keuntungan kita tebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Rio J Official.